Usut tuntas dugaan ngamar sebagai persyaratan perpanjangan kontrak kerja di Bekasi. Bekasi Delta News TV, Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia, LAMI, John Lina Hampun mengecam keras maraknya informasi yang beredar luas di media sosial terkait adanya dugaan ngamar merupakan syarat perpanjangan kontrak kerja bagi karyawati di wilayah Kabupaten Bekasi. Dugaan ngamar sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja yang diduga dilakukan oleh oknum HRD di perusahaan yang ada ini merupakan penjajahan terhadap bangsa sendiri dan harus disegera diselidiki hingga tuntas, katanya kepada Delta News TV. Redaksi Delta News TV menyiarkan dari Bekasi. Salam aspirasi. Saya John Lina Hampun, Ketua Umum DPP LAMI, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia, sangat disayangkan perusahaan di Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum HRD untuk memperpanjang kontrak kerja bagi karyawati harus melakukan staycation dulu atau wisata ke hotel atau barang tidur ke hotel. Nah, itu sangat memilukan buat kita sebagai bangsa Indonesia. Sama ini hanyalah menjajah bangsa sendiri. Artinya di situ adalah sama halnya mencari kesempatan dan memperbudak buruh. Untuk itu kami meminta kepada instansi terkait agar melakukan penyelidikan atas viralnya staycation tersebut di media sosial. Saya kecewa terhadap instansi terkait Pemda Kabupaten Bekasi dalam hal ini untuk melakukan pengawasan. Kemana selama ini pengawasannya? Padahal anggaran cukup besar. Informasi ini dari berbagai pihak kita mendapatkan sudah bukan hal baru lagi. Bukan sudah lama kegiatan seperti hal ini menurut dari beberapa sumber ataupun dari beberapa media sosial yang kita peroleh informasinya. Salam aspirasi, tetap semangat.